BMKG Maritim memprediksi pasang air maksimum masih akan melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk kota Pontianak. Ketinggian air diperkirakan sampai 1,7 meter dari permukaan laut dan terjadi hingga 16 November pada jam 11 hingga 1 siang. BMKG mengimbau masyarakat bermukim di tepian Sungai Kapuas mewaspadai genangan yang mungkin terjadi. Pasang maksimum di Kota Pontianak dari tanggal 15 hingga tanggal 21 November 2022 diperkirakan tinggi maksimum setinggi 1,7 meter yang terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggalnya yaitu hari ini tanggal 15 November hingga 16 November 2022. Mungkin ada himbauan Bang untuk daerah pesisir seperti apa mungkin? Mungkin himbauan kami adalah untuk waspada terutama masyarakat yang berada di sekitar Sungai Kapuas untuk mewaspadai potensi terjadinya genangan. Selain di Pontianak, pasang maksimum setinggi 1,7 hingga 2,1 meter diperkirakan terjadi juga di Kabupaten Ketapang dan perairan Natuna. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.